Oke, jadi di sini gua udah ngumpulin semua bahannya tadi ya. Nah, langsung aja kita buat nih. Yaitu pertama boat bow. Nih, ini bahannya nih, guys. Boat bow. Untuk membuat Valor. Kalian perlu menggunakan yaitu Vigil Workbench. Nah, untuk membuat Valor. Nah, pertama kalian harus membuat boat bow. Ayo langsung aja kita buat. Bahannya mudah ya, guys. Bahannya susah ya, guys. Lumayan lah. Oke, gua udah dapat nih boat bow-nya. Oke, langsung aja kita ke bahan yang kedua, yaitu apa namanya sih? Boat hull. Nah, bahannya itu steel 3K, guys. Wah, itu sangat mahal, cuy. Steel 3K. Gold ini gampang sih, gold bar sih gampang. Dan wood plank ini cuman nyari di pohon aja, pohon apel banyak. Terus ini kita buat dan gue dapetin yaitu bot halnya. Nah, gue udah kumpulin dua bot hal. Oke, langsung aja kita ke bahan yang ketiga, yaitu pedal wheel. Nah, pedal wheel ini dia seperti apa ya, kayak kincir air ya, cuman dia ya macam roda sih, kalau ibarat di vigil mobil itu roda. Nah, ini bahannya kan, bahannya itu steamstone 500, raffinate rubber 1K ya, guys, dengan 200 gold bar. Nah, gua udah dapet ini pedal wheel. Oke, dan bahan yang terakhir itu gampang, guys. Bahan yang terakhir itu cukup kalian mencari batu saja, yaitu apa sih namanya, gua lupa semua namanya, tapi nah ini dah, ship platform mantap. Nah, dia cuman butuh stone 500 doang. Kalian bisa tuh minum iron ore untuk sekalian sih. Nah, langsung aja gua buat SS Valornya. Lama juga ya. Dan gua dapetin SS Valornya, guys. Nah, langsung itu ya, SS Valor. Mana dia? Nah, mana dia SS Valornya? Ini dia dapat. Nah, ini dia. Oke, langsung aja kita letak SS Valornya di sungai ini ya. Iya, sungai apa laut sih? Oh, besar juga ya, guys. Oke, coba agak ke tengah dikit lah. Oke, di sini merah. Gini dia. Oke, wow, gede juga, guys. Lumayan gede ya. Gede rupanya. Wow, gede rupanya. Kalian bisa juga nih ngebuat rumah di SS Valor. Nah, tekan tombol build nih. Seperti rumah, membuat hard, mendekorasi gitu. Nah, ini kita masuk aja, kita jalan-jalan sebentar doang. Dia nggak pakai bahan bakar ya, guys. Dia nggak pakai bahan bakar kayak mobil. Jadi kalian bebas nih mau kemana aja. Ini untuk mermaid bisa nih, farming mermaid, juga bubble gum dan tiger skin shark atau red ring lah pokoknya namanya tuh, red ring octopus yang warna merah deh tuh. Oke, gua mau turun dulu. Nah, oke. Mungkin gini aja nih videonya untuk cara buatnya. Jadi tolong subscribe ya.
like dan tekan tombol loncengnya. Oke, okay, bye. Oh, satu lagi. Kalau kalian mau cepat nih untuk mendapatkan steel, kalian bisa gunain, kalau membuat steel itu bisa gunain personal revenue. Ah, apa sih namanya? Personal revenue furnace. Ini dan juga industrial furnace. Nah, kalau gua saranin pakai industrial furnace. Karena apa? Karena dia rate-nya 100 iron for 20 steel nih. Kalian bisa menghasilkan 20 steel, tapi kalian butuh yang namanya tribe. Kalau yang ini personal revenue furnace, kalian butuh kalian rate-nya itu gimana ya? 10 iron kalian dapat satu steel aja nih. Jadi kalian rugi rugi 10% berapa persen ya? 0.5% ya? 50% lah kalian rugi. Nah, gua saranin pakai industrial furnace aja nih. Oke, itu aja mungkin videonya. Jangan lupa ya subscribe-nya. Bye.